mana isinya, bro? Lihat dah, banyakan beginiannya. Ini mana isinya nih? Jangan-jangan kasih kosong nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan Gantungan Channel. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke bro, pada video kali ini nih kita akan unboxing paket lagi. Di awal tahun 2022 nih kita kedatangan paket nih. Ada berapa paket nanti akan kita loose bareng-bareng. Kita akan lubrak bareng-bareng, kira-kira dapat item apa yang jelas ini pasti wow, hot semua yang jelas bro ya. Daripada penasaran, langsung aja kita bareng-bareng unboxing yuk. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like and subscribe juga bro, agar kita selalu semangat ya dalam dobrak dan hunting dan sebagainya lah pokoknya. Yuk, lanjut aja cus. Oke, ini dia bro, kita kedatangan paket lagi nih. Ada 6 paket yang mau kita unboxing, mau kita dobrak bareng-bareng isinya apa. Yuk, cus, pokoknya tonton terus video Gantungan Channel sampai selesai bro. Yuk, kita bongkar bareng-bareng yuk. Oke bro, langsung aja kita bongkar box yang pertama, mungkin dari yang kecil dulu ya, yang paling kecil. Oh, ada lagi yang paling kecil bro. Ini dia, kita bongkar dulu aja yang paling kecil bro, boxnya ya, sebelum nanti yang gede. Oke, langsung aja kita bongkar box pertama ini bro, kira-kira isinya apa. Yuk kita lihat. Ini adalah belanjaan kita di awal tahun 2022 bro. Asik, keren ya. Oke, ini udah kebuka bro, box pertama ya. Pertama, box pertama yang kita unboxing di video kali ini. Ada item apa di sini nih dia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Figur ternyata bro. Kita dapat figur. Ada figur di sini rupanya. Ini siapa pengirimnya, saya penasaran. Mungkin teman-teman tahu ya. Hanya figur saja bro, saya juga bingung nih dari siapa pengirimnya. Oke, nanti kita cek ya. Pertama dapat figur, lanjut ke box berikutnya bro. Ini dia box berikutnya. Jadi figurnya ada kura-kura ninja, keren juga ya. Oke, ini bungkusnya dari mana nih? Oh, ini dia. Oke bro, ini udah kebuka. Nasib nggak ada lagi sepertinya yang kunci, kita buka aja langsung. Ini dia baru kelihatan Hot Wheels-nya bro. Banyak khususannya nih. Oke, kita buka yang ini dulu ya. Kita buka dulu bro, kira-kira isinya apa ini, penasaran juga kan. Yang jelas pasti seru nih itemnya bro. Oke, nah ini dia. Nah, ada dua, kita dapat Lamborghini Centenario Roadster dengan Lancer Evo bro. Hot item ya, Lancer Evo. Coba kita cek lagi ada apa lagi di item berikutnya nih. Banyak lus-lusannya bro. Nah, ini dia. Oke, ada lusnya di sini. Kita coba kita cek lusnya apa. Yang pertama ini adalah Tomica bro. Ini lampunya keren ya. Warnanya merah, lampunya entah ori atau maksudnya dikasih warna atau enggak, tapi keren nih warna merah. Ini Tomica. Kita cek. Nah, ini dia bro, Honda NSX R bro, Honda NSX ini ya. Jadi di Hot Wheels juga ada, cuman ini Tomica dan ini kayaknya enggak, bannya udah diganti belum ya. Yups, kayaknya bannya udah diganti ya. Udah open reverse ini bro, karena biasanya Tomica bannya enggak begini nih. Teman-teman, banyak begini, ini banyak ban Hot Wheels ini bro. Oke, mantep ya, kayaknya udah diganti semua. Kemudian di yang kedua ada, ini dia demenan aneh bro, ada Porsche Lus Jang ya, kita katakan Jang Porsche nya bro. Jadi di sana dia semua collection, memang saya fokusan saya Porsche, jadi banyakkan Porsche di sana bro. Oke, lanjut lagi kita cek di sini ada apa lagi nih lus-lusannya. Ada ke Volkswagen kayaknya nih bro. Yaps, cakep ya nih, new lus kalau ini bukan Jang bro. Mantap Volkswagen ini bro, Sportback. Oke, coba kita cek lagi bisa enggak. Habis bro, kita lanjut box berikutnya aja yuk. Ini lumayan, kita dapat berapa item, 1, 2, 3, 4, 5 sama ini ya. Oke, kita lanjut box berikutnya bro. Oke bro, kita lanjut box berikutnya. Ini dia, lumayan agak gede boxnya. Nah, ini dia bro, boxnya bro.
apa kira-kira isinya ya? Yuk, langsung kita bongkar bareng-bareng aja, bro. Ini dia. Mantep ini, bro. Coba kita cek dalamnya isinya apa nih kira-kira ya. Toys. Segelnya SNI. Apakah ini benar segel SNI? Atau hanya cuman kardusnya aja, bro? Boxnya aja, bro. Daripada kita penasaran ya kan, langsung aja kita unboxing, bongkar bareng-bareng aja, bro. Kayaknya bukan original nih, bro. Oke, udah kebuka, bro. Ini dia. Mana isinya ini? Mana isinya, bro? Lihatlah, banyakan beginiannya. Ini mana isinya nih? Jangan-jangan kasih kosong nih kita. Tunggu sebentar, bro. Astagfirullah, cuma satu isinya, bro. Yaps. Ini dia, isinya cuma satu biji. Kita dapat Porsche lagi, bro. Oke, lumayan nih dapat koleksian Porsche jadul ya. Ini masih base besi, bro. Si base besi. Nah, ini bagi teman-teman yang hafal kode ini pasti tahu nih saya dapat itemnya dari mana nih, bro. Dapat Porsche Carrera, bro. Lumayan nih, lumayan berat. Ini jadul juga. Ini bukan jadul-jadul lama aja, tapi masih base besi. Di sana ada temennya ini yang warna ups, ya betul. Base besi juga kita lengkapin juga ya. Oke, lanjut box berikutnya aja, bro. Lumayan nih item yang susah dicari sekarang, bro. Yuk lanjut. Oke, bro, kita lanjut di box berikutnya. Ini dia, ada box berikutnya. Kita buka dari mana ya? Dari sini aja kali ya. Oke, sudah kebuka nampaknya. Nah, ini yang paling agak bikin kotor ya, tapi akan kita aman, bro. Padat banget, bro. Lembut-lembut ini kita ngambilnya, susah nih. Berantakan nanti meja, bro. Oh, ternyata ini dia itemnya, bro. Kira-kira ada apa isinya ya? Ah, kita singkirin dulu aja karena ini takut mejanya berantakan nanti gara-gara kertas sobekan. Kita cek dulu ya. Masih ada lagi nggak? Kosong, bro. Tapi ini mantep nih, sumpah. Lembut, padat ya. Kita cek daripada kita tumbang baratan. Oke, kosong, bro. Kita langsung buka coba isinya apa kira-kira, yuk. Ini dia. Nah, udah berserahkan untuk tas kertasnya, bro. Oh, ini dia nih. Set. Nah, ini dia isinya, bro. Kita coba cek yang pertama kita dapat. Oh, Honda Odyssey, bro. Lumayan juga yang NGK ya. Ini salah satu hot item yang masih banyak dicari orang-orang sampai sekarang, bro. Dicari para backcaster ya. Oke, coba kita cek lagi. Oh, dua saya sekaligus dapat Honda Odyssey. Lumayan, bro, dapat dua, bro. Dapat dua Honda Odyssey dan ini ada satu lususan nih. Apa kira-kira nih? Satu item lus kita dapat. Ush, kita dapat Nissan, bro. Lumayan ini. Oke, kita lumayan dapat Nissan di Grady ya, yang ini ya apa? Livery tamponya Grady, cakep banget nih. Jeez. Bantet dan ciri khasnya ini. Oke, kita habis di box ini, kita lanjut ke box berikutnya. Lumayan, bro, dapat Honda Odyssey 2 piece sekaligus, bro. Yuk, lanjut box berikutnya. Oke, bro, lanjut box berikutnya. Nah, biarkan ini berserakan biar Abdul kita dobrak-dobrak, bro. Oke, dia. Ini dia box berikutnya. Kita bongkar. Oke, ini dia, bro. Udah kebuka. Ini kita coba cek isinya apa. Ah, udah kelihatan ya. Nah, ini dia pertama. Kita dapat factory seal, bro. 2021 Bentley Continental. Ini kita dapat factory seal. Lumayan, bro. Ini di akhir tahun 2021 factory seal itu baru rilis, bro. Satu box gede ya, yang isinya semua Hot Wheels keluaran tahun 2021 jadi koreng semua di dalam box factory seal itu. Dan kita dapat ini, bro. Ini sebetulnya limited hanya 1000 piece worldwide ya, seluruh dunia, bro. Item ini yang ada logo Poyonya ini, factory seal ini, hanya ada 1000 piece seluruh dunia. Lumayan ini kita dapat ya. Meskipun ini pertama kali pasti harganya mahal banget begitu rilis, apalagi yang hot item. Nanti beberapa tahun kemudian baru akan turun, bro, karena orang akan menunggu factory seal 2022 ya. Di akhir tahun pasti rilisnya, bro. Oke, lumayan kita dapat Bentley Continental. Ada apa lagi, coba kita cek. Kayaknya factory seal semua, bro. Nah, ini dia. Kita dapat Buick Regal, bro. Factory seal juga 2021, bro. Wih, mantep, bro ya. Keren ini. 1000 piece, bro, di dunia, bro. Hanya 1000 piece, bro. Oke, kita lihat lagi. Kita dapat Toyota
off-road truck bro. Sama factory seal juga, ini hotel temen gue. Coba kita cek lagi, ada lagi atau enggak ya. Kira-kira, masih ada lus-lusan enggak? Oh iya bro, ada lus-lusannya di sini. Ternyata kita dapat Bugatti Chiron bro, yang warnanya, ya, warnanya biru, yang warna biru ya. Lumayan, sepertinya kita ada juga sih sebetulnya kalau nggak salah yang masih barunya ya. Lus maksudnya kita ada yang besar, ada yang lus juga. Tapi nggak apa-apa, buat nambah-nambah ya. Rencananya saya mau custom nggak jadi-jadi nih bro. Oke, kira-kira masih ada item apa di box yang ini kira-kira bro ya? Oh, sudah nggak ada lagi rupanya bro. Oke, lumayan ini di box ini kita dapat 4 item bro. Kita lanjut box berikutnya aja bro ya. Kita lumayan dapat 4 item kayaknya factory seal bro. Lanjut box berikutnya, box terakhir bro, yuk. Oke bro, kita lanjut ke box berikutnya. Box terakhir ini dia bro, lumayan agak berat nih isinya nih. Ini reguler nih biasanya nih kalau ada plastiknya begini nih. Cuman dia memang gak kehujanan. Oke, kita sobek aja, bongkar-bongkar isinya apa bro yuk. Oke bro, udah kebuka. Nah, tush. Ini dia isinya bro. Kita coba cek. Banyak lus-lusannya bro. Kita dari yang lus-lus aja dulu kali ya. Jangan deh, yang ini aja biar seru. Lus-lusannya kita buka terakhir bro. Emang saya lagi demen banget yang lus-lus karena lebih menghemat biaya ya sebetulnya kalau lus. Lebih murah yang jelas buat ngisi di sana-sana tuh bro, di rak-rak. Disarankan kalau teman-teman mau ngisi rak, cari yang lus bro. Lus mulus. Tapi kalau memang pecinta blister boleh juga untuk mencari blister. Oke, ini dia, ini bungkusnya keren. Ada stiker penjualnya nih bro. Kita dapat factory HP bro. Oke, lanjut di sini. Nah, ini dia ada item berikutnya dan ada pos di sini. 934 turbo bro. Oke, kita lanjut. Ada apa lagi kira-kira ya? Di box yang ini kayak tadi kelihatan banget lus-lusannya banyak nih. Nah, ini dia. Kita buka yang ini dulu bro. Oke, kita coba cek isinya apa di sini. Mantep ini bro, ada Lancer Evo kelihatan muncul di sini bro. Saya jadi nggak sabar buat bongkar-bongkarnya bro. Akhirnya saya dapat Lancer Evo bro. Ini susah nyarinya nih. Nah, ini dia. Kita dapat bro akhirnya bro. Wih, mantep ini yang warna kuning yo. Ini kalau nggak salah dia ada di gift pack ya. Gift pack 3 dan gak tau di gift pack 5 ada gak di pack. Gift pack 3 ada nih. Kita dapat Mitsubishi Lancer bro. Evo bro, Evolution. Oke, lanjut coba ada apa lagi. Yo. Semangat banget jadinya kita nih. Banyak lus-lusannya bro. Nah ini dia, kita dapat apa lagi kira-kira di sini. Majorette kayaknya nih. Oke, kita dapat Majorette bro. Ini kurang fokus ya. Renault. Mantep nih bro, ada gandengannya. Tinggal kita gandeng aja nih Renault-nya bro. Oke, kita lanjut lagi. Ada apa lagi di sini bro? Ini dia. Mantep nih, kita banyak lus-lusan, dapat lus-lusan banyak nih bro. Ini dia ada Majorette lagi bro. Ini mantep juga nih, BMW bukan ya? Ciamik bro, kita dapat BMW. Lus-lusannya masih mulus ya ini ya, kategorinya bukan jam bro. Oke, kita lanjut lagi. Dapat apa lagi di sini? Nah, ini dia. Ternyata dapat banyak nih bro. Oke, jatuh bro saking semangatnya. Ini dia, kita dapat kira-kira apa ini bro. Yaps. Sorry. Ini open cup bro. Mantep bro. Kita dapat lus tapi mulus banget nih. Ini masih kencang, cupnya masih kencang. Dibuka, enggak ini ya. Enggak oblak gitu. Enggak lihat, kayaknya dia masih kencang bro. Oke, ini apa ya, kayak Shelby Cobra kayaknya nih bro ya. Ternyata Corvette, sorry maaf. Ini kita dapat Corvette bro, hampir mirip-mirip kayak Shelby Cobra ya. Open cup bro, mantep. Lanjut lagi di sini, masih ada dua di sini. Di sini masih ada ya. Coba kita cek di sini dulu bro, ini IC-nya apa kira-kira. Nah ada, ada Ford Focus bro, lus mulus ya. Oke, kita lanjut lagi, ada apa lagi di sini. Nah ini kayaknya yang menarik nih bro. Ada Mini Cooper bro, ini kayaknya RMZ nih. Oke, RMZ City, dan ini Mini Coopernya yang ban karet bro.
detailnya ciamik ya. Iya, pss, mantep ini Coopernya bro. Oke, kita coba lanjut lagi di sini, masih ada nih. Cek lagi. Nah, masih ada satu ikat di sini. Oke, udah kosong ya di sini bro. Kita bongkar yang ini bro. Cek lagi di sini apa kira-kira di sini. Banyak juga nih. Oke bro, langsung kita bongkar aja. Ini dia, kita dapat apa lagi nih bro kira-kira. Oh, ini dapat kita Ford Focus bro. Kita dapat Ford Focus, lus mulus banget ini bro. Koni ya, yang lampunya Koni. Oke, coba kita singkirkan lagi, kita ambil lagi. Di sini masih ada bro. Mana sih tukanya? Nah ini dia. Oh, kita dapat apa ini? Ini kayaknya major ini bro, tapi Audi bukan. Masih mulus banget bro, ini coba teman-teman lihat ya, masih cakep banget ini. Sukanya saya kalau yang major ini lampunya dari akhir bro. Tadi dari Mika ya, ini Audi ya. Dari Mika, lampunya detail depan belakang is okay, cakep banget bro. Mantep ya. Oke, coba kita buka lagi ada apa kira-kira di sini. Nah, ternyata saya banyak juga dapat majoret ya. Ini dia. Oh, ini juga bro. Ini kayaknya majoret lagi bro kita dapat. Nah, ini dia. Cakep ya majoretnya bro. Renault bro, ini Renault. Dan yang menarik satu dia lah, detailing lampunya oke. Dan ini open door. Ada gandengannya pula bro. Ada gandengannya, keren ya. Ini kalau nggak salah kayak yang premium ya. Bukan yang premium, yang 50 ribuan itu bro ya. Dia open part soalnya ini, open part. Oke, lanjut ke item berikutnya aja. Tinggal ada 2 piece kira-kira apa aja nih bro. Oh, ada Fiat ternyata di sini. Kita dapat Fiat bro. Yap, lumayan nih. Yang 04 ya tempunya. Oke, coba kita cek lagi di terakhir kita dapat apa nih. Nah, ini dia bro. Dapat Datsun kita bro. Mantep nih. Warnanya ciamik ya. Mantep juga nih. Masih bagus. Datsun 240Z ini masih bagus banget bro. Masih lus mulus ya. Jadi kayak baru lus dari blister. Gimana bro? Mantep ya kita dobrakan kita di awal tahun ini di kandungan channel ini ya. Di kita dapat beberapa item, bahkan banyak kita dapat nemu hot item dan yang lus-lusnya juga banyak bro. Mantep bro ya. Oke, siap bro. Oke bro, sekian dulu video dari kandungan channel. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa like and subscribe bro ya. Lumayan nih kita dapat item yang lumayan wow-wow tadi ya. Kita lihat unboxingnya. Tidak mengecewakan bu, unboxing kali ini kita dapat beberapa hot item dan tentunya bisa menambah lengkap collection kita. Sekian dulu video dari kandungan channel. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.